Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Buat semua para dulur-dulur saya lan para sahabat-sahabat saya, khususnya pecinta anggungan perkutut lokal. Nggih. Monggo dulur, hari ini bersama-sama kita bahas perbedaannya. Satu, suara anggungan Gendolo Sabdo. Nanti video manggungnya perkututnya langsung tak tampilkan semua di belakang sini ya. Nah, satu. Kedua, Katuranggan Candala Sabda. Nggih. Ketiga, Katuranggan apa itu? Gendolo Sabdo. Nggih. Satu, suara anggungan Gendolo Sabdo. Dua, Katuranggan Candala Sabda. Ketiga, Katuranggan Gendewo Sabdo. Nggih, mohon dicatat. Nah, nanti buat pembuktian semuanya, saya buktikan, saya tampilkan. Bahkan yang suara anggungannya pun saya tampilkan, dulur. Nggih. Tapi monggo disimak videonya sampai habis biar tidak gagal paham. Nanti di belakang saya ngobrol ini video manggungnya kututnya langsung tak tampilkan, nggih. Tapi sekarang saya tak ngerokok dulu, dulur, sebelum menjabarkan, nggih. Mohon maaf ini yang tidak merokok, nggih. Nger, kamu gak manggung, tak ajak penjabaran ngene wong-wong. Eh, gak manggung. Eh, manggung ngono ta. Jadi gini, dulur. Dulur-dulur itu kan pada bertanya sama saya. Ada yang lewat inbox, ada yang lewat WhatsApp, nggih. Ada yang lewat YouTube komen. Nggih, ada yang lewat Facebook. Lah, Kang Mo, pertanyaannya kan begini. Perbedaannya gimana sih, Kang Mo? Katuranggan perkutut, Candala Sabda, Gendewo Sabdo, suara anggungan Gendolo Sabdo. Lah, makanya hari ini monggo kita praktekin semuanya, kita tunjukin dulur di dunia nyata. Biar dulur-dulur itu tidak gagal paham. Bahkan suara manggungnya Gendolo Sabdo nanti tak tampilkan. Ye, mohon videonya disimak sampai habis. Ye. Ini tak praktekin dulu ya. Ngir sini. Siro, saiki jage tak dipraktek nang ngono wong-wong ya. Siro iki. Menengo, ojo kesit, yo nuruto, jangan tak dipraktek nang wong-wong ya, tak dudok nih wong-wong nih, perkutut Katuranggan kuwi ono telu, meneng, meneng, jangan kesit, ojo praktek lo, kesit gak tak kasih makan, nah, sama mendengarkan kutut manggung dulu di atas itu kan, oh manggung. Sanggar kuning, oke. Okay. Jadi gini dulur, biar tidak gagal paham. Yang namanya Katuranggan itu kan dibagi tiga versi. Ada Katuranggan ciri mati di badannya perkutut. Kedua, ada Katuranggan di lelakonnya perkutut. Perilakunya masuk Katuranggan juga. Yang ketiga, ada yang di suara anggungan perkutut masuk Katuranggan juga. Gitu lur, nggih. Jadi gini.
Satu, makanya biar tidak gagal paham. Ini yang namanya katurangan ciri mati di badannya perkutut, yaitu candala sabda. Di mana ciri-cirinya? Adanya di sayap. Nah, ini kan ada sayap. Antara sayap kanan sama kiri, ini pasti ada bulu putih. Nah, ini kelihatan nggih. Ini kan bulu tak copot, ini cuma tak buat praktek nyata. Nah, antara sayap kanan sama kiri satu helai bulu kecil begini tuh lur. Bulu kecil satu helai putih antara sayap dan kanan dan kiri, berarti namanya katurangan candala sabda. Kedua, jenengan perhatikan leher. Nah, antara leher perkutut ini dulur, leher ada putih, biasanya putih satu helai satu titik, bulu kecil ini, antara leher sini sampai ke pipi, itu namanya katurangan gendewo sabdo. Nah, lalu yang ketiga, duh Gusti ya Allah, namanya suara anggungan gendolo sabdo. Yang kayak gimana suara anggungan gendolo sabdo? Makanya sekarang kita saksikan bersama-sama dulur suara anggungan gendolo sabdo. Videonya perkutut manggung suara anggungan gendolo sabdo, monggo kita saksikan bersama-sama. Hari ini tak sambung di belakang sini ya dulur. Yang dimaksud suara anggungan gendolo sabdo itu besar. Satu, nggih, besar suaranya ulem. Kedua, nembak. Ketiga, ungkul. Hampir setipe mendekati suara anggungan WGG. Sungsun arane, berarti bukannya menyusun, tapi disusun. Nggih? Suara anggungan gendolo sabdo itu hampir setipe kayak Widaksana Gustagasti. Duh Gusti ya Allah, suaranya dulur sangat merdu. Makanya monggo kita saksikan bersama-sama suara anggungan gendolo sabdo. Pun ye, monggo sekarang kita saksikan. Ini tak matiin, tak potong, kututnya ada di pojokan ye, yang manggung gendolo sabdo.